Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Dalam konteks pengeluaran KWSP, ya, saya faham keperluan untuk menabung di masa depan. Tadi pun saya sebut mengenai keperluan untuk menabung dalam konteks pendidikan. Jadi saya yakin bahawa ada keperluan untuk menabung di masa depan dan saya tahu, saya iktiraf keperluan itu. Pada masa yang sama, kalau kita ada RM15,000, RM10,000 dalam akaun KWSP sekarang, tapi nak beli menu rahmah hari ini pun kita tak mampu, apa faedah ada RM10,000-RM15,000 dalam akaun untuk 15 tahun lagi? Menu rahmah makan tengah hari, menu rahmah makan malam, menu rahmah besok, menu rahmah lusa pun tak mampu. Itu belum menu rosmah. Jadi ini adalah cabaran yang memerlukan aksi daripada pihak kerajaan untuk create satu balance antara mempercayai kebolehan rakyat untuk berfikir dan membuat keputusan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga memastikan kesejahteraan mereka di masa akan datang. Bagi saya, kalau ada RM7,000-RM8,000 dalam akaun hari ini tapi motor kena jual pada hari ini sebab duit yang ada tu dia tak boleh keluarkan, kita kena selamatkan motor tu dulu sebab dengan motor tu lah dia boleh mencarum lagi untuk masa depan. Tapi kalau tak ada motor, hilang pekerjaan pula lepas tu sebab tak boleh nak pergi kerja, apa guna ada RM7,000-RM8,000 tu? Jadi ini adalah satu keseimbangan yang kita perlu cari. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.